Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas sejarah dan penyebab Perang Dunia II. Perang Dunia II mengakibatkan kematian sekitar 55 juta orang di seluruh dunia. Perang ini adalah konflik terbesar dan paling destruktif sepanjang sejarah. Jerman memulai Perang Dunia II dengan menginvasi Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939. Inggris dan Prancis merespon dengan menyatakan perang terhadap Jerman. Pasukan Jerman menginvasi Eropa Barat pada musim semi tahun 1940, dengan dukungan dari Jerman, Uni Soviet menduduki negara-negara Baltik pada bulan Juni tahun 1940. Italia, anggota blok poros atau negara yang bersekutu dengan Jerman, ikut terjun dalam perang pada tanggal 10 Juni tahun 1940. Dari tanggal 10 Juli hingga tanggal 31 Oktober tahun 1940, Nazi terlibat dalam perang udara di langit Inggris dan akhirnya kalah. Perang ini disebut Pertempuran Britania. Setelah mengamankan wilayah Balkan dengan menginvasi Yugoslavia dan Yunani pada tanggal 6 April tahun 1941, pasukan Jerman dan para sekutunya menginvasi Uni Soviet pada tanggal 22 Juni tahun 1941, dan ini berarti melanggar secara langsung Pakta Jerman-Soviet. Pada bulan Juni dan Juli tahun 1941, Jerman juga menduduki negara-negara Baltik. Pemimpin Soviet Joseph Stalin kemudian menjadi pemimpin utama sekutu pada masa perang untuk melawan Jerman Nazi dan sekutu blok porosnya. Selama musim panas dan musim gugur tahun 1941, pasukan Jerman semakin merangsek masuk ke Uni Soviet. Pada tanggal 6 Desember tahun 1941, pasukan Soviet melancarkan serangan balasan hebat. Keesokan harinya, Jepang, salah satu kekuatan blok poros, mengebom Pearl Harbor, sehingga menyebabkan Amerika Serikat terjun ke dalam kancah peperangan dan bersekutu dengan Inggris Raya dan Uni Soviet. Pada bulan Mei tahun 1942, Angkatan Udara Kerajaan Inggris menyerang kota Cologne di Jerman dengan ribuan pesawat pengebom, dan untuk pertama kalinya membuat penduduk Jerman ikut merasakan perang ini. Selama 3 tahun berikutnya, Angkatan Udara Sekutu secara sistematis mengebom pabrik industri dan kota-kota di seluruh Reich, sehingga pada tahun 1945 kota-kota di Jerman hanya tinggal reruntuhan. Di front timur, selama musim panas tahun 1942, Jerman dan blok porosnya kembali menyerang Uni Soviet, dengan tujuan merebut Stalingrad di Sungai Volga, serta kota baku dan ladang minyak Kaukasia. Serangan Jerman terhenti di kedua medan perang tersebut pada akhir musim panas 1942. Pada bulan November, pasukan Soviet melancarkan serangan balasan di Stalingrad dan pada tanggal 2 Februari tahun 1943, Angkatan Darat ke-6 Jerman menyerah kepada tentara Soviet. Pasukan Jerman melancarkan satu serangan lagi di Kursk pada bulan Juli tahun 1943, yang merupakan pertempuran tank terbesar dalam sejarah, tetapi pasukan Soviet menundukkan serangan itu dan memegang dominasi militer yang terus dipertahankan selama masa peperangan. Pada bulan Juli tahun 1943, pasukan sekutu mendarat di Sisilia dan pada bulan September merapat di pantai daratan utama Italia. Setelah Dewan Agung Partai Fasis Italia melepaskan jabatan Perdana Menteri Benito Mussolini, militer Italia mengambil alih dan melakukan negosiasi untuk menyerah kepada pasukan Anglo-Amerika pada tanggal 8 September. Pasukan Jerman yang ditugaskan di Italia merebut kendali atas separuh dari wilayah peninsula bagian utara, dan terus melanjutkan perlawanan. Mussolini yang telah ditangkap oleh pihak militer Italia, diselamatkan oleh Komando SS Jerman pada bulan September dan mendirikan rezim boneka neo-fasis di bawah pengawasan Jerman di Italia Utara. Pasukan Jerman terus menguasai Italia Utara hingga menyerah pada tanggal 2 Mei tahun 1945. Pada tanggal 6 Juni tahun 1944, sebagai bagian dari operasi militer besar-besaran, lebih dari 150 ribu tentara sekutu mendarat di Prancis, dan Prancis dibebaskan pada akhir Agustus. Pada tanggal 11 September tahun 1944, pasukan Amerika pertama menyeberang masuk ke Jerman, sebulan setelah pasukan Soviet melintasi perbatasan timur. Pada pertengahan Desember, Jerman melancarkan serangan balasan di Belgia dan Prancis Utara yang dikenal sebagai Pertempuran Bulge, namun gagal. Angkatan Udara Sekutu menyerang pabrik-pabrik industri Nazi, seperti pabrik yang berada di Kamp Auschwitz.
Pasukan Soviet memulai serangan pada tanggal 12 Januari tahun 1945 dan membebaskan Polandia Barat, sehingga memaksa Hungaria, sekutu blok poros, menyerah. Pada pertengahan Februari tahun 1945, sekutu mengebom kota Dresden di Jerman, membunuh sekitar 35.000 orang warga sipil. Pasukan Amerika menyeberangi Sungai Rhin pada tanggal 7 Maret tahun 1945. Serangan terakhir Soviet pada tanggal 16 April tahun 1945, memungkinkan pasukan Soviet mengepung ibu kota Jerman, Berlin. Di saat pasukan Soviet bertempur untuk merangsek masuk ke Kekanseliran Reich, Hitler bunuh diri pada tanggal 30 April tahun 1945. Pada tanggal 7 Mei tahun 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu barat di Reims dan pada tanggal 9 Mei kepada Soviet di Berlin. Pada bulan Agustus, perang di Pasifik berakhir setelah AS menjatuhkan bom atom di dua kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, membunuh 120.000 orang warga sipil. Jepang menyerah secara resmi pada tanggal 2 September. Hal ini membuat Perang Dunia II resmi berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini, like jika Anda suka, like juga jika Anda tidak suka, subscribe and share jika Anda mendukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.